Oke, di episode sebelumnya kita itu bermain Track to Yomi itu sampai ngelawan bos pertama. Bos pertama apa enggak ya? Soalnya kan dulu kan kita pernah ngelawan bos beberapa kali sih. Intinya bos ya, bos yang kayak monster itu, yang kayak kuntilanak bawa pedang dua. Terus kita juga ketemu si Aiko, dan Aiko itu membimbing kita untuk menuju ke Yomi atau di dunia kematian yang sesungguhnya cuy. Kalau ini kan dunia kematian tapi yang di luar gitu loh. Maksudnya apa ya? Kalau ibarat rumah itu yang ini masih di luarnya gitu loh. Kalau yang di Yomi itu di dalam rumahnya. Nah, gitu kan. Tapi enak kocak kaget. Baru mulai. Spectre. Dia udah menunggu kita. Tunjukkan aku trikmu. Slow, slow down. Strat. Nice. Apa ini? Pick long combination. You first attack combination. Bentar, bentar. Itu kan kombinasinya set 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 oh, harus ketemu musuh ya. Jadi dua attack setelah attack pertama itu gak ngonsumsi stamina teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita coba cari musuh. Masalahnya di sini itu musuhnya dua kali hit atau tiga kali hit itu mati cuy. Ada collectible. Ojutsu, yes. Dapat ojutsu, senjata paling enak dan juga paling nyebelin. Soalnya harus ada reload. Reloadnya yang lama banget. Red. Oke. Kuat tuh, makin kuat, makin lama makin kuat cuy. Ah, aku butuh shrine. Nice. Untung masuk kumboku. Kalau enggak kita ngulang lagi cuy. Oke. Shishita mono o kiru koto ga dekiru no ka? Izuko e mairu no ka? Yomi ni mai modoru no de nakuba? Sekedar informasi ya, ternyata saya itu udah ngulik-ngulik atau mencari tahu kalau Yomi itu adalah dunia kematian cuy, menurut mitologi Jepung. Kita kemana? Nice. Nice, masuk komboku. Soalnya aku butuh darah men. Lihat, mencet. Trot, trot. Trot, trot. Ih. Oke. Kang Asem minta di finish him. Padahal komboku udah masuk beberapa kali cuy. Lumayan atas juga nih musuhnya. Makin lama. Nice, I need shrine. Kasep dulu. Gak meninggoy. Maximum ammo. Oh iya, kita ada ammo ya. Ngapain gak dipakai cuy. Oh jutsu nambah lagi cuy. Ammonya maksimal kemarin kan 2, sekarang 3. Right. Siapa lagi? Coba. Tidak ada naran mono, semua terkiri dake no koto. Gor, mamam gak tuh. Anti armor rotation. Coba.
Rot. Ini gini ya. Rot. Nah, gitu kan. Bentar. Nah, sip. Kita tahu kombonya. Shot. Oke. Kita coba kombonya. Bentar. Shot. Oh, kesepen juga ya barusan cuy. Oke. Tor, kita habisin. Test Ryan. Oh, jutsu nice, dapat 3 kita. One hit kill. Kita ke sana. Keluar lagi. Mau pakai senjata sih. Run, run. Shot. Nice. Nih, ayo sini. Mantap sekali ini combo, suka sekali saya sih. Cepat, tangkas daripada yang. Nah, itu kan ngesetun juga, tapi lama cuy, harus ngehitung pergerakan musuhnya juga atas range kita ambil. Toki to wa yurareru ashi nari. Simbol. Oke. Okay. Wait, bentar ya. Ada keperluan dikit. Bentar. Oke, okay, udah kelar. Kita bakal mulai kemana kita? Kita keliling-keliling dulu di sini sih. Yes, stamina. Stamina. Tahu ada item. Gak ada. Sekarang kita langsung mulai. Dorong dong. Nice, berarti kalau kemarin kan dari atas kan mudah kan, dari atas ke bawah atau sebaliknya, dari bawah ke atas sih. Nah kalau ini bawah kayaknya nggak mungkin sih. Di samping kanan, kalau nggak samping kiri cuy. Kita hafal ya, kita hafalin dulu. Pertama tiga angka Romawi, terus huruf T kebalik sama TN. Sama huruf 3 terus T kebalik itu ini sama TN. Nah ini kan, oh ya bener. Oh, patung apa tuh? Cuman ngangkat obstacle dari jalan sih, biar kita bisa lewat. Gak ada gunanya sih sama sekali cuy, cuman ngilangin penghalang aja. Ih, gak kena loh. Ih, gak kena loh. Nice, enak beda kombonya. Oke, santuy. Ngasem ini orang.
Gor. Memang harus ditembak cuy, kalau nggak gitu nggak mati dia. Nge-spawn terus ya. Nge-summon maksudnya, nge-spawn. Apa ini? Naik kalau itu. Or Thunder. Bukan, si Rocky itu jatuh cinta sama Aiko sih. Trot. Kurang asem. Kurang asem. Udah lah, kita pakai combo andalan kita ya. Enak bedah. Ih, gak kena loh. Nice. Asik pedah kubunya cuy. Serius. Bocek. Kita lurus aja ini ke depan. Kurang asem. Mau ngapain sih? Sesuatu nightmare yang baru. Apakah menunggu Hiroki di sini? Apa ini? Enter the depth journal update. Silakan dibaca sendiri ya. Seperti yang kalian tahu, saya nggak akan membaca sih. Ya, kita cepat-cepat namatin ini game biar bisa mencoba game-game yang lain yang lebih seru. Ada item sih. Oh, tinggal 2. Kita ngelawan bos di sini. Kenapa itu? Kurang asem di bokong. Ih. Ih. Kurang asem di bokong kita. Mamam nih combo. Ih. Lumpang hilang-hilang ngeselin cuy. Ngebokong. Nice. Untung sih kita bagus. Bentar. Sini ada item kayaknya. Enggak bisa. Tempatnya makin sini makin aneh. Di suaranya itu loh, suara bambu klinting-klintingnya. Daek.
kurang asem. Ih. Stamina aku. Ih, kurang asem. Nih. Ih, stamina aku loh. Ih. Mamam tuh. Kurang asem. Kita bisa kesini sih. Oke, kita kesini. Tempat safe. Wah, bayangin kalau barusan mati kita. Bakal ngulang jauh, cuy. Gasken. Rocky. Kok tempat safe lagi, cuy? Apa ini? Replik. Salah. Ih, stamina aku loh. Ih, sumpah ngeselin orang, cuy. Tempat apa lagi? Kusuriken. Kalau kita pakai panah, bukan panah, ini panah. Nice. Ih. Nice. Nice. Nah, ini nih yang ngeselin. Nice. Mampus. Kecingan tengi. Tip arrow. Kita kesini dulu. Collectible thunder. Stomach udel gitu. Yes, ajutsu. Stamina, yes, kita dapat stamina. Biar tambah lama juga. Tapi kalau sama yang bokong itu ngeselin, cuy. Bisa. Mau ngapain? Keren loh kalau larinya. Kono saki e mukau wa minoke mo yodatsu omoi ja. Patu kebohongan. Maksudnya? Kalau tebel.
kaki. Apa ya? Dewa pet Zeus kan? Tak mungkin ya. Nggak bisa pergi ke sana. Eh, aku udah nge-save kan. Saredo kokode mi o hikeba onore ni somuku mo onaji. Gak bisa kembali, tapi langsung saja kita lanjut ke sana. Wah, orang ini cuy, terutama yang di, ada di desa Kawigamamura. Kawigamamura. Mata mo omae ka. Kau lagi. Kainu ga uso itsuari bakari mousu mono. Omae o utta koto ni kui wa nai. Kono oni me. Koko de wa mina omae no oni da. Kozo. Asai. Asai. Dor. Ih, kurang asem loh. Tak kena loh. Kurang asem. Ih. Ya, Ih, mundur-mundur. Ih. Tembus. Bentar-bentar stamina aku. Tetap aja. Nice, kita dapat darah gratis. Nice, nice, kita tusuk-tusuk gitu. Ih, gak kena, kurang asem nih orang. Mampus, mampus untuk yang kedua kalinya. Benci musuh yang membawa tombak cuy. Main jarak jauh dia. Blok. Oke, down. Take. Oke, quick attack combination. Last attack will block armor and the stun enemy. Oke. Oh gitu ya. Nice. Dapat combo baru kita. Kayak apalin. Masalahnya combo-nya banyak sih. Mana mungkin saya ngapalin satu-satu gitu. Combo-combo yang enak aja yang kita apalin. Prime, please. Prime. Nice. Tebel. Kaki kanan sekarang. Eh. Kaki kiri ya. Sini apa? Jurnal update naik.
Enggak mau naik sih ya. Oh ini dia. Empat chef lagi, deket loh padahal. Max ammunition. Ada ammo. Ih, tinggal satu cuy. Kita hemat ya untuk yang ini. Ojutsu. Dan mungkin sampai sini dulu untuk episode ke-7 dari game Track to Yomi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah like, komen, juga subscribe, udah share juga, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu dan juga rezekinya lancar ya buat yang nge-share, like, komen, juga subscribe. Intinya terima kasih lah pokoknya cuy. Dan kita bakal lanjut di next episode di game Track to Yomi, perjalanannya si Hiroki menuju ke Yomi untuk menemui si Aiko cuy. Soalnya kan ini ada ikatan rasa-rasa cinta gitu loh. Oke, sampai jumpa di next episode. See you. Dadah. Thank you.